alternatif yang kita buat untuk menuju akses area gedung stasiun. Bisa kita lihat di sana masih belum bisa dilalui oleh armada ready mix, yang mana pada 2 hari yang lalu kita sudah menjadwalkan untuk melakukan pengucuran slope pertama pada bangunan gedung stasiun. Namun apa hendak dikata bahwa kita tidak bisa melawan takdir, bahwa alam telah menunjukkan kebesarannya. Bahwasanya hujan terus menerus mengguyur Kuala Simpang, khususnya seluruh Aceh. Kita semua bisa menanti untuk proses selanjutnya. Kita lihat, mudah-mudahan bisa kita antisipasi bersama. Ini adalah area gedung stasiun untuk pekerjaan pengecoran. Namun bisa kita lihat di sana bahwasanya untuk lokasi sudah digenang air. Bagi kawan-kawan untuk dapat mengetahui dan terus mengupdate informasi terbaru mengenai perkembangan lokasi di sekitar lokasi. Inilah lokasi kita yang semalam suntuk sudah diguyur hujan, namun kita cuma bisa harap ini bisa segera ditanggulangi, bisa segera dikerjakan, dan proses pembuangan air bisa dilakukan secara cepat, secara kontinu. Inilah lokasinya, rencana kita untuk pengecoran. Namun apalah daya, hujan terus mengguyur dari semalaman sehingga kita tidak bisa melakukan pengecoran. Ya, saudara-saudara, inilah dia lokasinya.